Kegiatan pentas seni yang diadakan oleh pemerintah Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji berlangsung meriah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangkitkan budaya kearifan lokal yang diikuti lembaga SD, SMP, SMA, dan tingkat umum. Menariknya, ada peserta dari Dusun Kerajaan yang menampilkan tarian pesona Nogosari dengan menggunakan kostum unik bertema lingkungan hidup yang terbuat dari bahan hasil daur ulang. Para peserta tersebut berhasil menarik perhatian undangan dan penonton. Acara ini juga dimeriahkan tarian Jawa yang ditampilkan oleh ibu-ibu. Ada juga tarian Bali, Osing Banyuwangi, dan Jawa Timuran. Yang mempunyai ide dan gagasan membuat kostum ini? Ada acok, ada matras, terus lampu, habis itu daun kering, kawat, bunga, burung mainan, lampu itu ya. Kayu, dan ranting kayu. Menurut Esa Hosada selaku Kepala Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji, kegiatan pentas seni kali ini sengaja diadakan sebagai malam puncak kegiatan selama bulan Agustus kemarin. Dan kegiatan tersebut juga bertujuan untuk membangkitkan seni budaya kearifan lokal. Di samping itu juga bisa berdampak kepada para pedagang. Kegiatan ini dampak kepada para pedagang seperti apa? Dampak kepada para pedagang itu bisa meningkatkan ekonomi, Pak. Jadi UMKM-UMKM ini sekarang bisa berjualan. Perputaran ekonomi di Desa Nogosari itu sangat baik. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.